Sanjungan dan pujian Madaih Nabawiyah oleh Habib Syekh kadang-kadang 2-3 jam bersambung. Ya no no disanjung pun pada hari keputraan kita, masalah terbarakallah satu bawah bu yang dibuat dan dinyanyikan bersama oleh para penggemar paling setakat pada waktu itu saja. Pada tu adzan, siapa yang disebut? Pada tu kita tasyahud, siapa yang disebut? Pada tu kita berpakaian, siapa yang disebut? Dengan doanya siapa? Bimbingannya siapa? Petunjuknya siapa? Arahnya siapa? Quran yang dibawa oleh siapa? Wahyu yang disampaikan kepada siapa? Jawabannya adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi untuk apa lagi dengan Nabi kita melantunkan ambil dengan suara yang nyari? Amin. Sahabat Nabi kita yang berpeluang maqamul qurub, maqamul ma'rifah, kutubul aqtab, nujaba, al-abdal, ar-ruqaba, yang hati mereka seperti Nabiullah Ibrahim, yang hati mereka seperti Nabiullah Isa, kumpulannya ada 40, ada yang 500, tidak ada maqam dan jabatan, kedudukan di sisi Allah yang lebih mulia daripada maqamul shohbah sebagai sahabat. Ternyata dua kumpulan yang istimewa tadi itu, satu dengan kumpulan para malaikat yang tidak ada tandingannya, kumpulan alladzina la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bersama kumpulan-kumpulan yang teristimewa itu secara pasti dan nyata dan boleh dibuktikan. Kalau seandainya sebagaimana dikatakan oleh Syiah, kenapa tidak Syiah yang menjadi pengikut
dan juga menjadi orang yang pertama, penyokong pertama kepada baginda Nabi. Kenapa tidak dengan Rafsanjani? Kenapa juga tidak dengan Khomeini? Kenapa dengan tidak Syiah Iran? Justru kumpulan Syiah lah, kumpulan yang pertama yang mengecewakan cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku cinta, mengaku sayang, mengaku setia. Ini tajuk keluar masuk. Jadi amin nanti kesiangan, entah kemana pula larinya. Tenang saja, yang penting nanti pengunjungnya macam mana. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kumpulan yang pertama yang khianat dengan Ahlul Bait, mengaku cinta kepada Ahlul Bait, mengantumi Ahlul Bait, setia dengan Ahlul Bait. Pada saat Sayyidina Husain datang ke Kufah, disambut oleh Ahlul Bait atau disambut oleh kumpulan Syiah, ternyata justru dibiarkan beliau dengan keluarga beliau melawan mati. Jadi ada tidak kurang daripada 17,000 yang mengatakan sudah membaiat dan setia dengan Sayyidina Husain. Ternyata daripada 17,000 tadi itu tidak ada seorang pun yang membela Sayyidina Husain saat ketika di Karbala, sampai terbengkar dan terpisah jasad atau kepala beliau dengan jasad. Itu kalau nak tahu tentang Syiah yang penipu dan khianat, supaya jangan sampai nanti dengan kita terperangkap. Mungkin terperangkap karena sebagai pemimpin yang tidak pernah bersalaman dengan perempuan, ataupun juga terperangkap dengan pemimpin yang berani menentang Amerika dan Israel, sehingga dipandang daripada sudut situ tidak tahu tentang akidah, ideologi dan keyakinan mereka itu seperti apa. Keyakinan yang membenci kumpulan yang pertama, سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. Kumpulan yang terdahulu di kalangan orang-orang muhajirin, maksudnya itu adalah Syiah pendang dengan jidrah. Wal Ansar, maksudnya Syiah UTM dan yang ada di Iran dengan kumpulan Khomeini dan Rafsanjaninya. Tada, Allah dah sebut dah sabiqun al-awwalun, yang sabiq, yang terdahulu dan yang pertama di kalangan muhajirin dan Ansar. Siapa lagi kalau bukan sahabat-sahabat Nabi? Ternyata sahabat-sahabat Nabi dan juga yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum. Allah dah ridha, Allah dah restu dengan mereka, mereka pun juga ridha dengan Allah. Kumpulan yang dia bukan ter saja panjang, enam harakat teristimewa tadi itu pun juga tidak melengahkan amin saat ketika imam membacanya. Kata Sayyidina Abu Hurairah, la tasbikni bi amin. Abu Hurairah kalau pada itu jadi makmum, pesan kepada imam, jangan keburu-buru, jangan keburu-buru, jangan didahului aku dengan amin. Aku nak sekali mengucapkannya bersama imam. Maksudnya, mam, bacalah pelahan-lahan sikit. Kurlah kalau aku terlambat datang, kalau aku terlambat masuk karena masih berwudu, karena masih ditandas, mungkin juga karena jam, atau juga disebabkan karena apa saja sehingga aku terlambat datang ke masjid. Maka cobalah baca Fatihah lambat-lambat sedikit supaya aku berkesempatan untuk mengucapkan amin bersama imam. Kumpulan para malaikat yang pertama, kumpulan para sahabat yang kedua, dengan baginda Nabi tidak ketinggalan. Memangnya kenapa dengan amin? Idza qala al-imam wa ad-dhalil faqulu amin. Apabila bertepatan aminnya kamu dengan aminnya para malaikat, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan mereka yang telah lalu. Setelah kita pahami, kita amati, kita pelajari, masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya amin tadi itu dilantukkan selepas kita memohon doa hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. 5 menit saja. Jadi lantunan doa, ihdinas siratal mustaqim, ihdina, bimbinglah kami
pikiran kami, anak istri kami, keluarga kami, ekonomi kami, budaya kami, politik kami, kampanye kami. Ah, itu kan susah itu. Saya jangan mencarut saya. Jangan merapuh macam itu. Tidak. Bukan merepek. Bukan merepek, ini bukan merapuh. Tidak. Betul. Ihdina, kita bimbinglah kami. Kalau tidak sebut kami, berarti kita semuanya. Tidak disebut kami, kecuali dengan ekonominya, dengan politiknya, dengan budayanya, dengan pakaiannya, dengan makanannya, dengan minumannya, tempat tinggalnya, pergaulannya, hidupnya. Semuanya itulah yang namanya kami. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul, jalan yang akan membawa kepada rahmah, jalan yang membawa kepada maghfirah, jalan yang membawa kepada keselamatan yang abadi, jalan yang akan membawa kita kepada anugerah Allah yang abadi, yang tidak ada tandingannya nanti fil firdausil a'la insyaallah. Yahudi tidak, Nasrani pun juga tidak, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murka, waladdallin, bukan juga jalan orang-orang yang kau sesatkan. Sebab nanti masing-masing mengaku, kamilah yang dimasukkan dengan firqatun najiyah, kamilah yang dimasukkan dengan golongan yang selamat. Dulu kita dengan arkam, arkam yang mengatakan, yang dimasukkan dalam hadis, la tazadu ta'ifatun min umati zahirina alal haq, senantiasa akan terdapat golongan daripada umatku yang berpegang teguh dalam kebenaran. Hampir semuanya kumpulan-kumpulan dan juga dengan aliran-aliran sesat, mereka mengatakan kamilah yang dimasukkan dengan kumpulan yang selamat itu. Jadi dengan kita-kita memohon, ikut patuh yang itu, berubah pendirian. Dengan ceramah yang ini, terubah sikap. Dengar ceramah yang sana, jadi bimbang dan ragu. Ikut ceramah yang satunya lagi, bening sambil menangis, tangis, matalah, tabarakallah, terjuit hati dan perasaan. Akhirnya kita terumbang ambil dalam keadaan. Pada saat yang jadi penceramahnya Salabi, jadi Salabi. Saat ketika penceramahnya Wahabi, betul juga Wahabi. Pada saat dengan kita mendengar ulasan kata-kata dan mutiara, otak kata mutiara daripada Syiah, ikut tasyayu, terpengaruh pula dengan pahaman Syiah. Jadi bagaimana? Dah boleh, dah mohon, minta, serius, aminkan. Jadi pada saat kita membaca Fatihah sebanyak 17 kali dalam sembahyang fardu dan berapa kali dalam sembahyang sunat, kita mohon ihdinash shiratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang telah engkau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, syuhada, as-siddiqin, as-salihin, orang-orang yang baik dan yang mulia di sisi Allah, bukan jalannya orang Yahudi, bukan juga jalannya orang-orang Nasrani. Maka selepas kita meminta seperti itu, memang layak permintaan kita tadi itu kita aminkan dengan lantunan yang nyaring serius. Kalau amin, itu tak terlalu serius. Maksudnya Allah bagi kita, bagi kita masalah, oke-oke saja. Nah, amin. Itu betul-betul berharap. Coba, tolong. Tidak ada, tolong macam, tolong. Ini sudah menghadapi mati. Jadi pada saat dia terjatuh, atau barangkali wallahu a'lam kita tidak dengar, atau dengan bas yang terjatuh di jurang yang baru-baru tadi itu, mungkin ramai yang cakap tolong. Dan yang cakap tolong. Tak ada. Orang tak dengar kalau hanya cakap tolong macam itu. Mesti menjerit. Mesti serius. Betul-betul berharap. Betul-betul meminta dan memohon. Kemarin saya kaitkan juga amin di sana dengan semua lantunan doa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, sudah lebih jelas kita jelaskan pada pertemuan kita dahulu. Ini yang pertama. Kita masuk pada bagian yang kedua dengan ucapan Assalamualaikum. Dua budaya yang paling dicemburui oleh orang-orang Yahudi terhadap ajaran dalam agama kita. Satu, lantunan amin, sebab pahalanya seperti yang kita sebutkan. Kita akan selamat, kita akan bahagia, pikirannya akan jadi bagus, politiknya bagus, kehidupannya bagus, pola pikirnya bagus, semuanya akan menjadi bagus. Kalau pada saat lantunan amin dikabulkan oleh Allah SWT. Yang kedua, Assalamualaikum.
Masya Allah, tabarakallah. Arti assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian. Itu tidak akan terlantunkan kata-kata assalamualaikum, dan tidak akan mungkin dengan baginda memerintahkan kepada kita untuk kita mengifsha absus salam, sebarkan salam. Pernah kita pelajari kita, pernah kita amati tak? Kenapa Nabi kita berkata seperti itu? Kenapa sampai Nabi kita pesankan kepada kita untuk kita menyebarkan salam? Absus salam ala man arafta wa man lam ta'rifhu, baik kepada orang yang Anda kenali atau juga kepada orang yang tidak kita kenali. Absus salam bainakum, sebarkan salam di kalangan kamu. Masya Allah, tabarakallah. Setelah selesai, setelah tiup roh kepada Nabiullah Adam alaihissalam, maka Allah perintahkan kepada Nabiullah Adam, tuh, jumpai, temui kumpulan para malaikat yang sedang berkerumun di sana, dan ucapkan salam kepada mereka. Jawaban yang mereka jawab, jawaban yang mereka ucapkan, itulah tahiyatmu, ucapan selamat untuk kamu, dan juga tahiyatu dzurriyyatika min ba'dik, dan tahiyat ucapan selamat umatmu, anak cucu cicitmu setelah kamu. Maksudnya salam sejahtera. Jadi bahasa kita membudayakan bukan assalamualaikum, yang jadi budaya itu selamat pagi. Pagi pak, gih jawaban. Selamat malam, malam. Selamat siang, iya. Tetap percaya, buka TV-TV Indonesia. Apalagi kalau dengan bapak-bapak yang ada jawatan dan kedudukan. Assalamualaikum, jarang dijawab. Selamat pagi pak, gih. Atau selamat, selamat pagi, selamat. Jadi panjang sedikit kalau kita nampakkan tentang itu, tapi bagaimanapun kalau kita kena hubungannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa idza hayyitum bi tahiyyatin, apabila dengan kamu mendapatkan ucapan salam sejahtera daripada seseorang, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka berikan jawaban dengan jawaban yang lebih elok, lebih cantik, atau berikan dengan jawaban yang sama. Itu panduan hukum. Makanya itu kalau pada saat orang bagi salam, assalamu alaikum, kita jawab lebih daripada itu, wa alaikum assalamu. Salam sama salam, alaikum sama dengan alaikum tambah dengan wa. Itu berarti lebih cantik daripada yang mengucapkan. Apa hikmatnya? Allahu Akbar. Karena kita nak paham mau tidak mau terpaksa kena sobat. Coba ini. Kan kita tahu memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi pahala yang memberi salam itu lebih banyak kan daripada pahala yang menjawab. Kenapa? Sebab abang dapat pahala, dapat kebaikan, dapat ganjaran, dapat fadilah, dapat sawab di sisi Allah Jalla wa'ala. Asbab musabbabnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mendapatkan tidak kurang daripada 30 kebaikan. Yang 30 kebaikan tadi itu asbab musababnya daripada orang yang memberi salam. Jadi dari sudut situ yang memberi salam lebih apal. Kalau tanpa salam daripada yang memberi salam, tentu kita tidak mendapatkan pahala salam. Betul, masyaallah tabarakallah. Nah, kalau macam itu dari sudut kedudukan daripada dua orang insan, yang memberi salam dan yang diberi salam, yang memberi salam lebih afdal daripada yang diberi salam. Jadi dia mendapatkan kelebihan karena dia yang memberi salam. Maka pada saat itu kita juga agar kita mendapatkan kelebihan yang sama, kemuliaan yang sama di sisi Allah Jalla wa Ala, maka kita sunat menyahut salamnya dengan ucapan salam selamat yang lebih sempurna. Hayyu, maka jawablah salamnya itu dengan jawaban yang lebih sempurna. Jadi dari sudut sana dia mendapatkan kesempurnaannya. Daripada sudut kita mengawali salam, kita juga mendapatkan kesempurnaan kita. Maka masing-masing pada posisi dan juga pada kedudukan yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Perasaan tak? Ini pengamatan. Saya rasa belum pernah ditulis. Insya Allah
suatu hal yang tidak terlintas dalam benak kepala kita, yang belum dapat kita amati hikmat dan rahasia absus salam, sebarkan salam. Dengan menyebarkan salam, insya Allah yang lasak, yang samsing, yang nakal, yang preman, zalim, fasik, sebutkan. Bagi perempuan, bagi judi, bagi arak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kira-kira ada dalam beberapa orang yang kali jumpa dengan yang lasak tadi, assalamualaikum, kata dia waalaikumsalam, berikutnya assalamualaikum, berikutnya assalamualaikum, sejahtera kamu, selamat kamu, rahmat kamu, barakat kamu, itu berarti doa daripada kita yang dengan kita inginkan dia sejahtera, yang kita inginkan dia agar selamat, yang dengan kita inginkan agar dia mendapatkan rahmat dan barakat. Assalamualaikum artinya kesejahteraan untuk kalian. Yang kedua, warahmatullah, dengan rahmatnya Allah berarti keampunan. Wabarakatuh disertai dengan keberkatan. Tiga benda yang kita kumpulkan di situ. Assalamualaikum warahmatullah, tambah lagi dengan wabarakatuh, wamaghfiratuh, wadwano, panjang lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tidak mustahil manusia yang tadinya jadi kaki jembatan, jadi kaki jalanan, akan menjadi kaki masjid dengan sebab salam yang kita usahakan. Itu yang tidak kita pikirkan. Jadi kita tengok dulu, saya dulu-dulu ini baru saja berubah nih. Saya dulu kalau tengok orang merokok, saya tak bagi salam. Kalau tengok anak-anak jalanan main gitar, ngeok-ngeok-ngeok-ngeok-ngeok, hitam manis hitam, saya tak bagi salam sama mereka. Pikir, misalnya boleh jadi akan menjadi asbab kesejahteraan untuk kamu. Kalau kabulkan permintaan kita, dia akan jadi sejahtera. Dia akan mendapatkan rahmat, dia akan insaf, dia akan berubah, dia akan menjadi baik. Makanya itu Nabi kita pertama kali datang pada saat masuk ke rumah, Nabi kita tak cakap apa kabar. Aisyah, gimana? Kempen sudah belum? Menang atau kalah? Tidak. Pada saat Nabi kita masuk rumah, Nabi kita bros gigi dengan siwak, Nabi kita ucapkan assalamualaikum. Kalau tak ada orang pun, kita tak bersimbang atau tidak ada, tidak membaca itu dan ini. Waktu kita masuk ke rumah yang tak ada manusia, yang tidak ada penghuninya, kita ucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Oh, masya Allah, tabarakallah. Kalau sudah mendapatkan kesejahteraan, boleh jadi pikirannya akan berubah, boleh jadi kelakuannya akan menjadi baik. Yang durhaka, yang nakal, yang lasar, yang sangsi pun juga akan mendapatkan belayan kasih sayang daripada Allah Jalla wa'ala, berkat daripada salam orang yang memberi salam. Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian. Lebih sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sejahtera, dapatkan doa yang sama daripada orang ramai. Jadi katanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga kesejahteraan untuk kamu dengan rahmat dan juga dengan barakatnya daripada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah. Itu hikmat yang pertama yang dapat kita ambil daripada lantunan assalamualaikum yang Nabi kita perintahkan kita untuk kita menyebarkannya. Absus salam. Oh, si apa? Poki, poki, awi, poki, sampai yang assalamualaikum. Popi, 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 popi. Hatinya berkenan daripada saya. Popi, popi, popi. Ha, tu ada assalamualaikum lagunya. Jadi lagu assalamualaikum, assalamualaikum. Tak tahu lah apa lagunya bagaimana rentaknya. Yang secara kesimpulannya itu diantara dari berhikmat yang tersirat dalam lantunan salam yang mampu untuk mewujudkan suasana damai, aman dan tenteram, kedamaian untuk kamu.
Kalau saudara kita sudah mendapatkan kesejahteraan, kita juga mendapatkan kesejahteraan, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada yang hasud, tidak akan ada yang dengki, tidak akan ada yang benci, tidak akan ada yang memperangkap, tidak akan ada yang memanfaatkan, tidak akan ada tujuan-tujuan jahat. Kenapa? Sebab kita doakan dia sejahtera, dia juga mendoakan kita sejahtera, kita doakan dia mendapatkan keampunan, dia doakan kita juga mendapatkan keampunan dengan kehidupan yang barakat, dan itu adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Di samping pada saat kita mengucapkan salam ulama, sepakat mengatakan yang walaupun yang kita salamin itu satu orang saja, tetap kita menggunakan bahasa alaikum. Betul kan? Tak ada salamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kesejahteraan untuk kamu, dia kerdil, dia kecil, dia udu, dia miskin, dia lasa, dia samsin, dia diktator sekalipun, tetap kita muliakan. Bahasa orang Arab Indonesia, kalau simbang terasa satu sama salut, satu, ente kemana? Ente ngapain di situ? Lu ngapain di sana? Ente, ente kan bahasa pele-pele Indonesia. Tonton. Aja tak suruh menyarankan saja, tak menyarankan, nanti sama-sama berdosa. Nah, jadi kata dia, nanti ngapain di sana? Tapi kalau saat dia kumpul dengan Pak Kiai, kata dia, antum kemana saja? Ah, guna bahasa antum, ente, anta, satu orang, antum banyak. Kita guna bahasa antum kepada orang yang kita segani, kepada orang yang kita muliakan. Sidi Syekh, antum lama kuntum di Jeddah, lama kuntum di Makkah, pada saat kalian sedang berada di Makkah, saat ketika antum ada dia seorang saja, tapi kita gunakan bahasa jamak, bahasa orang ramai. Nah, jadi suatu hal yang tersirat di dalam hati, aku ini nakal memang, lasak betul, kurang asam, kurang garam, kurang tepung, kurang gula, itu ganti kurang aja. Ada tuh lalu tajam, ganti dengan kurang asam saja lah, atau dengan kurang gula, atau kurang timun, atau sapa-sapa sebutan. Allah Taala. Jadi dia merasa dihormati. Aku kum, bukan assalamualaikum. Padahal kalau seandainya sampean tahu, anda tahu siapa aku, mungkin tak berkenan. Jangankan untuk mengucapkan salam, tengok saja tidak mau. Tak berkenan untuk berjumpa. Tapi yang walaupun aku semacam itu, tetap aku mendapatkan kehormatan dengan salam yang pertama, dan juga dengan penggunaan kata-kata kehormatan dengan assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Itu tidak akan dilantunkan melainkan daripada hati seseorang yang tidak ada egonya, yang tidak ada angkuhnya, yang tidak ada sombongnya, yang tidak ada takaburnya. Kenapa? Sebab salam tidak tentu kepada orang yang lebih mulia. Sebab salam tidak tentu kepada orang yang paling tinggi jawatan dan kedudukannya. Kadang-kadang salam kita ucapkan kepada budak kecil, kadang-kadang kepada kaki, apa-apa yang kita sebutkan tadi itu. Semuanya kita tidak menyama, tidak membeda-bedakan, semuanya dengan lantunan salam yang sama, assalamualaikum. Sebaliknya juga seperti itu. Yang walaupun kita tengok, Allahu Akbar, saya ini Tansri, saya ini Dater, saya ini Datuk, Al-Alim, Al-Alama, Al-Fatih, Al-Fahama, Ad-Darraka, Musjidud Dunia, wa Syekhul Islam wal Masyayikh, Muhammad Ali Al-Hakimi misalnya. Gelar panjang daripada ujung masjid sampai ke ujung masjid, banyak sungguh, bukan bapak profesor saja, panjang sungguh. Seketika disalami oleh budak kecil, kata dia, Tansri Datu Maulana Gai, assalamualaikum. Jadi pada saat kita tengok yang memberi salam kepada kita tadi itu kecil, hudu, miskin, tak ada duit, tak ada kerjaan, tak ada jawatan, terus kita sahut, itu menunjukkan atas kepawaan. Berarti kita memiliki hati yang bersih, berarti kita mempunyai pemikiran yang sehat, berarti dengan kita memandang antara satu sama yang lain itu dengan kacamata atau dengan spek mata, dengan pandangan, dengan prinsip inna akramakum indallahi akbarakum,
orang yang paling mulia di kalangan kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dari sudut mana kesalahan? Hai. Jadi kalau tiga kali dijawab itu akan jadi sedikit pahayuhi asalamiha. Bye. Itu jawabnya lebih sempurna daripada memberikannya. Tapi ternyata realitinya tidak semacam itu. Selamat pagi, dia sah dengan selamat sahaja. Sudahnya salah, kata Jainuddin MZ rahimahullah, kata beliau, kalau kita ucapkan selamat pagi itu Kiai Syukran Mahmud, kalau kita ucapkan selamat pagi artinya selamat di waktu pagi, selamat malam artinya selamat di waktu malam, siang tak selamat tak kisah. Kenapa? Karena kita tidak didoakan untuk siang dan malam. Selamat siang untuk siang hari saja, selamat malam untuk malam hari saja. Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian untuk seumur hidup. Kalau ramai orang yang memberi salam kepada kita, insya Allah diantara daripada hikmah dan rahasianya, kita akan jadi orang baik. Itu rahasia Nabi kita, kata Absu, sebarkan, sebab itu adalah doa, sebab itu adalah mahabbah, sebab itu adalah rahmah, sebab itu adalah kasih sayang, sebab itu adalah perhatian, sebab itu adalah tanggung jawab, sebab bukannya setakat kita saja ingin selamat dan bahagia, sejahtera dunia dan akhirat, tapi kita juga menginginkan yang sama kepada orang yang kita beri salam dan juga kepada orang yang memberi kita salam. Itu diantara daripada hikmat wa idza khayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi asnaminha. Jadi insyaallah daripada malam hari ini, budak-budak kecil atau juga orang-orang jalanan Bangladesh kah, pembantu kah, macam mana pun, tetap kita doakan. Sebab siapa tahu daripada doa yang mana, daripada lantunan siapa, dengan ucapan assalamualaikum, waalaikumsalam, kita akan mendapatkan kesejahteraan yang abadi nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi lain kali ego kita kes, sombong kita buang. Pada saat selalunya itu yang di jaga plaza tol, selalunya yang bagi salam. Selalunya bagus, masya Allah, tabaraka Allah. Dia bagi teket, dia bagi salam. Kita yang kadang-kadang tak menyambut dengan salam ucapannya, masa muka lagi. Ambil begitu saja. Kalau saya jadi petugas di situ, saya tak bagi teket dia, dia tak boleh lalu. Sudahnya beratur, minta tolong, kalau dia tak bagi teket, itu pelang kayu tak akan naik, itu kamu tak akan naik. Coba saja kalau kita turun dari kereta dan kita naik ke sini, dia bunyi ngehok, macam itu. Dia berjasa apanya? Sudahnya dia berjasa dengan kita, bagikan lawan kepada kita dengan iringan assalamualaikum, kadang-kadang dengan senyumnya lagi. Itu senyum yang berharga tuh. Masya Allah, tabarakallah. Tengok, cantik juga Allah. Nah, balik tadi sahur. Kata ulama, kalau seandainya akan menimbulkan kita memang makruh. Tapi kalau penjaganya laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, macam mana tidak disahut. Nah, dari situ kita belajar untuk kita memastikan apakah masih ada sifat ego, sifat takabur, sifat yang seumpamanya di dalam hati kita. Sebab yang memberi salam kepada kita gajinya hanya setakat 750 AM saja dalam sebulan. Kita bawa kereta mewah, masya Allah, tabarakallah, harganya hampir dalam jutaan. Masya Allah, tabarak, pirari, Lamborghini bosok, itu. Atau yang lebih klasik sedikit, itu dengan yang sumpama Bentley, selalu salah saja sebutannya. Atau Jaguar yang hak modif baru, atau Porsche yang modif baru, harganya dalam 1,5 juta atau dalam 2 jutaan. Assalamualaikum. Gaji 800 sesama itu. Tuh yang timbul. Nah, jadi jangan lupa
seperti yang kita sebutkan tadi itu, yang walaupun dia tak ada apa-apanya tapi dia berkenan untuk mendoakan kita, kita ambil prinsip hidup Sayyidatuna Aisyah. Jadi dengan beliau nih, jariah hantar duit ini buat si Fulan. Ini bantuan saya, tunjangan saya, impa saya, dharma saya, hadiah saya untuk si Fulan. Tapi sebelum kamu balik, pastikan apa yang dia buat dan apa yang dia lakukan dan apa yang dia sebut. Kalau pada saat duit tadi diserahkan kepada yang berkenaan, ternyata si yang diberi hadiah sama Sayyidatuna Aisyah tadi itu mendoakan, mudah-mudahan beliau murah rezeki, mudah-mudahan hidup beliau diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Nanti dilaporkan dan disampaikan tadi, selepas duit aku bagikan kepada beliau, ternyata beliau mendoakan makci, mendoakan Sayyidah Aisyah. Maka doa akan dibalas dengan doa, supaya dengan pemberian tadi itu tetap seutuhnya. Jadi jangan sampai pemberian daripada kita terhakis dan terkurang pahalanya disebabkan dengan sanjungan dan pujian atau juga dengan lantunan doa daripada yang diberi. Saya tidak bersumpah, cuma hanya sekedar ingin mengingatkan saja. Zakat fitrah, zakat kita banyak mana bang? Zakat fitrah tak banyak mana, 7 RM je. Kita bagi zakat fitrah kepada yang menjadi amil zakat fitrah. Makhluk tempur berdoa kan? Saya tak perasan seperti itu. Sebab saya Ramadan tadi itu pengunjung di sini dan awal pun juga di sini. Tengah-tengahnya saya pergi ke Medan, Indon dulu, kemudian ke Bogor dulu. Daripada Bogor ke Penang, daripada Penang nyebrang ke Medan, daripada Medan nyebrang ke Singapura, daripada Singapura nyebrang kembali ke sini. Jadi akhir hari terakhir sering saya pergi bazar Ramadan. Amalah. Mana ada waktu nak buat masakan itu, masakan ini, lebih senang kita beli bazar Ramadan. Kalau ulama dulu mana ada yang macam tu, mereka buat masakan sendiri. Sebab kenapa? Katanya diantara daripada asbabul ghaflah yang membuat kita tidak kuat ingatan itu kita membeli makanan yang dijual di pasar-pasar. Sebab makanan itu pernah mengecewakan orang ramai. Orang nak beli tapi tak ada duit, kecewa hatinya. Terus kita beli, kita makan makanan yang menggores perasaan orang lain. Zaman kita tak kisah, justru makanannya yang tak ada. Jadi pada masa bulan Ramadan kita beli makanan di sana. Apa tadi saya nak cerita? Pada mana cerita? Zakat fitrah. Jadi ada satu orang aktivis kita, aktivis Islam. Saya kenal baik orang itu di Bukit Juluntung. Jadi buka satu meja untuk menerima zakat fitrah. Masya Allah, tabarakallah. Yang datang menyerahkan 7 ringgit dengan koper fitrah 7 ringgit di situ. Masya Allah, angkat tangan berdoa. Allah kali. Demi Allah, doa yang mendoakan kita pada saat itu 1 triliun kali lipat lebih mahal daripada uang kita 7 ringgit. Itu yang kita cari. Assalamualaikum. Balasannya supaya kita sejahtera, supaya kita dapat rahmat, supaya kita dapat manfaat. Jadi Nabi kita nakal semuanya mendapatkan kebahagiaan yang semacam itu. Karena itu Nabi kita bersabda, absu, sebarkan salam. Kalau tidak salah itu dalam lagu Raihan pun juga ada, sebarkan salam. Untuk apa salam disebarkan? Untuk mewujudkan suasana kenyamanan, kesejahteraan, kebahagiaan di kalangan kita. Jadi insyaAllah daripada malam hari ini, hatta kepada anak-anak jalanan yang sedang main gitar, insyaAllah orang yang senantiasa merokok itu kalau senantiasa kita salami, Paji Assalamualaikum. Paling tidak beliau tak boleh mengisap rokok karena mau menyahut salam. Itu paling tidak. Nah nanti akan berubah. Kenapa? Karena sudah dapat rahmat dan keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Ada sebarang persoalan 10 menit. Silakan. Bang Darusi. Ada 5 soalan. Tak apa, 5 soalan enggak berapa kan. Penting lepasnya ada makanan dah dulu. Ada. Ada satu. Apa? 5 soalan. Bagaimana niat untuk menggantikan puasa orang yang sudah meninggal? Sengaja ku puasa besok hari untuk siapa? Jangan sejati yang senang. Jadi malaikat tu ngerti semua bahasa.
Malaikat boleh ditranslate ke bahasa apa saja. Puasakan aku puasa besok hari untuk kokoan tuan tu, untuk kokoan mahji siapa, untuk kokoan inci siapa, cukup dengannya seperti itu. Asalkan kita niatkan puasa untuk orang yang berkenaan, maka dengannya seperti itu sudah memadai. Berikutnya. Tapi sampai sekarang warisnya belum menjelaskan fidyahnya. Adakah fidyah berganda sampai sekarang? Jadi bagaimana kalau pada saat dengan si mati meninggal dunia dengan meninggalkan 30 hari Ramadan. Selepas meninggal, maka dengan 30 hari Ramadan tadi itu akan dibayarkan 30 mud atau 30 kilo beras atau gandum dan diberikan kepada fakir miskin, atau kita gantikan dengan puasa sebanyak 30 hari. 30 hari daripada orang yang sama, daripada anak cucu cicit silakan saja, daripada orang yang pun juga tidak mengapa. Pertanyaan, bagaimana kira-kira kalau dengan kogoan seseorang tadi itu sampai tertangguhkan 2, 3, 4 tahun. Tahun keempat baru kita sedar dan baru kita tahu atau baru kita berpeluang untuk kita membayarkan fidyah atau juga untuk kita memuasakannya. Apakah pada saat puasanya kita kotokan akan kena fidyah? Tidak. Kenapa? Sebab yang wajib fidyah itu kalau seumpama muslimat yang sudah mampu untuk mengkotok pada tahun ini tapi tidak dikotok sampai terbawa kepada tahun yang berikutnya. Si mati mampu apa untuk membuat puasanya? Tidak mampu. Ya kita bersalah, sebab dengan kita, kita tidak melaksanakan tugas wajib kita secepatnya. Sepatutnya dengan kita selepas yang berkenan tadi itu meninggal dunia, sebelum kita mengagih-agihkan, membagikan harta pusaka dan harta peninggalannya, selesaikan urusan zakatnya, selesaikan hajinya kalau dia pernah mampu, kemudian selesaikan wasiatnya. Walaupun tidak diwasiatkan, tapi kewajiban puasa dan taraweh daripada perkara yang wajib kita laksanakan. Jadi insya Allah dengan fidyahnya tidak berlipat ganda, bahkan tidak perlu fidyah kalau kita puasakan. Ketiga. Kedua. Tadi itu dua dah. Tadi berangkat. Berangkat cukup cuma yang itu yang tuan. Itu bagi yang lain dulu. Nanti kalau ada waktu kita bagi yang itu. Jadi lah. Panjang. Panjang. Dalam kitab Fizilalil Al-Quran karangan Syekh Kutub mengatakan bahawa sesiapa yang berhukum dengan selain hukum Allah walau satu hukum jadi kafir. Dan dia juga menyatakan telah murtad manusia semuanya. Syekh Kutub juga mengatakan Allah seperti bulu ayam dalam bait syairnya. Minta pandangan kepada Syekh. Jadi pertama yang perlu kita tanyakan Syekh Kutub, Abu Ala Al-Maududi, Syekhuna Abu Hasan An-Nadawi, Syekhuna dan juga para masyayikh semuanya, ulama-ulama kita di Malaysia, ulama-ulama kita di Nusantara, ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama kita yang menyusul. Pertanyaan sederhana saja, apakah mereka itu masuk? Sudah. Oke. Kalau sepakat dengan jawabannya mereka tidak masuk, berarti mungkin saja akan berlaku kesilapan dengan salah-salah daripada mereka. Kalau sepakat mengatakan tu guru ulama melarang kiai habaib, tidak ada seorang pun yang masuk, yang masuk itu hanya semata-mata para nabi-nabi dan rasul, maka tidak mustahil kalau seandainya ada fatwa, ada pandangan ataupun juga ada apa namanya solusi yang diberikan itu ternyata tidak sebagaimana dengan hakikat yang sebenarnya, tidak mustahil akan berlaku kekeliruan, kesilapan, kesalahan dengan sesiapa saja selama dia sebagai seorang insan selain daripada nabi dan rasul. Jadi kalau dengan yang pertama, di mana dengan beliau beranggapan seperti itu, yang pertama tentang ayat, ulama mengatakan itu menceritakan tentang syariat dan juga tentang kumpulan umat yang terdahulu. Tapi pada saat tidak ada canggahannya dan tidak bercanggah dan tidak bertentangan dengan syariat Nabi akhir zaman, maka menurut syariat kita juga seperti itu. Tapi yang menimbulkan pertanyaan, kenapa dengan rangkaian cerita atau dengan hukum yang berbeda-beda? Jadi kalau manam yang kumbina anzalallah faulaika humul kafirun. Yang pertama faulaika humul kazalimun, faulaika humul fasikun. Nah, jadi kalau dikatakan yang tidak melaksanakan hukum Allah yang walaupun hanya dengan satu macam hukum sudah menjadi murtad, itu memang tepat dikatakan seperti itu. Tapi dengan catatan, dengan syarat,
seseorang tadi itu sudah tahu dan diberikan peluang dan kesempatan, tidak ada tekanan dan tantangan untuk melaksanakannya. Itu yang disebutkan oleh Syekh Qutb. Tapi kalau pada saat dengan seseorang tadi itu pengamatannya terhadap agama masih nipis, dia tidak banyak tahu tentang hukum hakam, pernah juga membaca dan mengaji tapi tidak sempurna, ataupun juga kena ada tekanan, ataupun juga disebabkan kena dengan keadaan dan juga dengan arus yang memaksakan, maka dalam keadaan seperti itu dia tergolong dalam kumpulan yang kedua dan yang ketiga, faulaika humuz zalimun atau faulaika humul fasiqun. Jadi menurut ulama atau kebanyakan daripada ulama, kalau tidak semuanya, akan menjadi kafir seseorang yang tidak melaksanakan hukum hakam Allah dalam kehidupannya sehari-hari, kalau pada saat dia menolak, kalau pada saat dia tidak percaya, kalau pada saat dia memperli, kalau pada saat dia mengatakan itu sudah tidak relevan dan juga sudah tidak zamannya lagi, kalau pada saat dia katakan undang-undang buatan manusia lebih sempurna, itu yang memang boleh meretakkan dan boleh menanggalkan iman daripada diri seseorang. Tapi kalau pada saat dia tidak tahu atau juga terpaksa harus melaksanakan undang-undang buatan manusia, maka dia tergolong dalam dua kumpulan yang berikutnya. Lagi dua terakhir. Apakah orang yang diamanahkan membawa salam itu wajib menyampaikannya? Ya, wajib. Dan apakah yang diberi salam itu wajib menjawabnya? Apakah pada saat dengan kita diamanahi untuk menyampaikan salam, salam wajib dijawab, salam wajib disampaikan? Jadi diantara daripada titipan salam atau amanahan salam itu daripada malaikat Jibril kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga dengan sahabi atau juga dengan para sahabat kadang-kadang menghantarkan salam sejahtera untuk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi itu suatu perkara yang mustah dan juga suatu perkara yang patut untuk kita masyarakatkan. Memberi salam hukumnya wajib, menyampaikan amanah pun maaf, memberi salam hukumnya sunat, menyalutnya hukumnya wajib. Menyampaikan amanah pada saat kita tidak ada keuduran untuk kita menyampaikannya, amanah tersebut wajib kita sampaikan. Tapi peringkat ujung berperingkat, sebagaimana juga dengan peringkat sunat, banyak tingkatannya. Tidaklah wajib yang dikatakan wajib itu sebagaimana kewajiban sembahyang lima waktu, sebagaimana wajibnya kita melaksanakan zakat dan puasa. Nah, kemudian yang kedua, ulama mengatakan bukannya zakat menjawab salam orang yang mengamanahkan salam, juga menjawab salam daripada tulisan. Nah, jadi SMS masuk, assalamualaikum. Senang saja menjawabnya. Kita jawab juga dia, waalaikumsalam. Kadang-kadang situsnya salam, nanti kita bilang juga salam. Yang walaupun tidak sempurna, tapi paling tidak tujuan itu sudah ke sana. Tujuan kita adalah untuk mengucapkan kesejahteraan kepada orang yang kita kirimkan SMS atau yang menerima Facebook kita. Begitu juga sebaliknya, menjawab salam baik secara langsung atau daripada tulisan, daripada surat, hukumnya wajib kifai. Maksud wajib kifai, kalau ada salah satu daripada kita yang menyahutkannya, asalkan salam itu ditujukan untuk orang ramai, maka dengan jawaban daripada satu orang itu sudah memadai. Tapi mungkin karena itu, saya masih merasakan kita belum memasyarakatkan lagi. Kadang-kadang khatib dengan lantangnya mengucapkan salam, paling 1-2 orang yang kena hukum tadi itulah. Sebab hukumnya mengatakan satu jawab dah cukup, tak mesti semuanya, takkan kita semuanya menyahut. Tapi kalau kita pahami bahasa yang kita gunakan tadi itu kesejahteraan yang nak dikongsikan kepada kita. Jawablah kesejahteraan dengan kesejahteraan, balaslah rahmat dan barakat dengan rahmat dan barakat, agar hidup kita senantiasa mendapatkan anugerah rahmat daripada Allah. Terakhir, apakah pendapat Syekh tentang kekejaman terkini kepada saudara kita di Syria dan Mesir? Allah, dulu pertanyaan yang seperti itu pernah juga ditanyakan. Pernah ditanyakan kepada Habib Omar. Anjanglah kalau kita menjawab siapa yang betul dan juga siapa yang salah, dan kenapa itu sampai